dance. Okay, tapi harus alter ego dengan tadi doa, dengan riset juga, support mereka juga tadi ya. Akan kembali ke jalur game style mereka nih ya. Di mana back on the track dari alter ego yang akan langsung aja kita lihat Super Ken yang sudah langsung dibantu nih. Dan bahkan ada Super Finn. Wow, bermain cukup jauh. Memangsakan ada satu buah retribution keluar. Yang kedua, alter ego melawan Bigetron Alpha. Yap, wah agresivitas sudah mulai terjadi di mana Bigetron Alpha. Memaksakan untuk mengeluarkan satu buah wah, retribution. Di mana purple buffnya nggak bisa dikantongi dedangan dari Sally Boy. Kita tahu, Link. Ini dependent banget terhadap purple buff dan kalian juga dependent terhadap tiket untuk masuk ke dalam Istora Senayan nanti di tanggal 21 sampai 23 Juli. Sebelum kehabisan ya, seperti adanya Pai yang HP-nya hampir habis dicicil oleh Sorizo kali ini. Ini terlihat banget ya dominasi di awal-awal dengan adanya Finn mengganggu rotasi seorang Link balik lagi. PR Assassin gitu sih ya. Lumayan kalau cukup diganggu aja pokoknya. Purple buff-nya. Owning di early itu lumayan agak fall off ya. Tapi walaupun ini bagus banget sih dari Bigetron Alpha, mereka tadi ganggu, maksa untuk retribution dari Sally Boy keluar. Plus di sini Super Finn-nya nggak tumbang. Jadi ini nilai plus lagi gitu kan. Purple buff berhasil di secure dan bahkan dengan retribution yang ready kembali dari Super Ken. Dengan adanya juga Season Hunter yang dibawa ya. Cooldownnya makin cepat lagi, plus juga tadi udah di crossing banget. Ini Link dari Sally Boy memang lumayan tertekan, bahkan di sini masih level 3 loh. Banding Super Ken yang udah hampir mau level 5. Ini malah kayak kebalikan di game pertama ya. Dimana sebenarnya tadi di game pertama Sally Boy-nya kan lumayan cukup dominasi tuh di awal-awal. Sekarang malah Ken yang sudah akan coba untuk mengamankan lagi objektivitas. Bahkan first blood di sana. Ini memang dari tadi kita lihat Pei tercicil ya dari awal, tapi ternyata masih bisa dikantongi satu buah kill point ditambah lagi dan adanya purple buff yang akan coba untuk dirusuh-rusuh aja nih. Tapi lihat ada satu buah tim Sovereign yang akan coba untuk dikeluarkan kali ini, tapi Udil berhasil di pick off. Dua player dari si alter ego kali ini berhasil diculik. Ini alter ego rugi seada-adanya. Orange buff-nya diambil Super Finn. Red tree-nya itu tadi nggak dari Sally Boy, okay, ready. Tapi yang dapetin purple buff-nya Sorizo. Sorizo lihat ada biru-biru di kakinya. Dan yang dapetin orange buff-nya Super Finn, lihat. Super Finn di sih menang banyak. Iya, menang banyak bisa dibilang ya. Banyak banget sih. Dan perbedaannya mungkin tadi di area XP udah Infinity War aja ya sama-sama hero sustain. Sekarang hero-hero yang sama-sama punya damage, apalagi damage dari Sorizo. Ini bakal lebih gede dan lihat Sally Boy gak dikasih nafas sama sekali dengan tadi perbedaan 2 level dari antara Sally Boy dan juga Super Ken. Nah ini harus, scalingnya udah mulai berasa banget sih dari teman-teman Bigetron Alpha sendiri. Bahkan sekarang rotasi ke arah good lane Nino, Dominant Blast. Tapi nampaknya masih belum cukup on point ke arah Nino. Kali ini sudah ada satu backup-an juga. Divine Judgment akan coba langsung saja menarik seorang Super Finn di sana terkena efek Rogue Witch kah? Dan berhasil ditumbangkan. Yap, dan banyak banget ya resource skill yang dikeluarkan juga. Oke, Super Finn berhasil untuk ditumbangkan. Membuat dari alter ego kali ini masih mencoba untuk bangkit lagi dari segi keterpurukannya kalau bisa kita bilang, karena dari Sally Boy bener-bener gak dikasih nafas sama sekali sih. Super Ken, dia berhasil untuk invasi terus-menerus ke arah jungle-nya. Sally Boy yang emang udah kecicil juga, dia dipaksa untuk melakukan adanya recall terlebih dahulu. Purple buff yang kembali kali ini udah mulai diganggu. Super Ken menjadi garda terdepan pula untuk Bigetron Alpha Sorizo yang sudah hadir. Mencoba untuk mengusir mundur pergerakan dari alter ego dan bahkan purple buff-nya lagi gak dikasih ke Sally Boy. Orange buff diganggu, dipaksa untuk mundur dan Finch Poise dikeluarkan untuk menghindari adanya satu Bonuman Blast. Dan bahkan orange buff harus direlakan kembali di tangan alter ego dan Super Ken kembali menabung banyaknya buff demi buff. Ini sih literally emang bener-bener kayak udah nih jungle gue lo ambil aja udah. Buat lo aja deh kayak udah nih. No, turtle gue juga lo ambil udah. Mau kemana ini jadinya Sally Boy? Mau gak mau sih harus ngamanin late game sih. Ini 4.000 perbedaan di menit yang keempat. At least berarti semenit ada perbedaan 1.000 amat lah ya. Lumayan sih 1.000 ya berasa. Bukan lumayan, berasa lagi, banget. Berasa banget di sini ya. Tapi lihat bahkan permainan objektif lagi kali ini akan coba untuk dimainkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha dengan adanya satu buah altar turret juga. Ini sih one-one-nya udah mandiri banget, biarin aja di gue sendirian. Finn-nya jadinya bisa lebih leluasa untuk mengganggu area jungle. Full plating juga ya. Dari one-one-nya dapetin tambahan 300 gold. Sally Boy yang sekarang udah ntar lo level Moreno ini level 8. Super Ken udah level 9.
perbedaan 4 level. Dari jungle-nya Sally Boy yang benar-benar butuh banget power di early ini keganggu dan Sally Boy kena double jab. Retribution dipaksakan untuk keluar untuk bisa menghindari damage yang dikeluarkan oleh Sorizo. Rovev dibuka, Sorizo harus mundur terlebih dahulu. Dan damage-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Udil. Terpick off di tangan dari Moreno walaupun Sorizo hilang tapi Nino terjebak sendirian di depan sana membuat Rizaken harus berhasil untuk mendapatkan satu poin kill pertamanya. Wah, lihat ini bakal coba untuk dicicil lagi Rasi tapi ini udah untungnya cooldown tuh masih aman dia ya, itu nyaris aja. Oke. Dan mau split ya dari Sally Boy-nya, dia mau coba untuk split tapi susah. Dia sih harus mengkalkulasikan energinya juga untuk kabur nanti. Karena gak ada purple buff di, sampai menit 6. Ini Sally Boy belum ngerasain purple buff sama sekali. Belum, ini dia dalam kondisi lapar sih Bu. Kalau bisa kita lihat ya, banget sekarang orange buff-nya diambil juga. Mau kemana Sally Boy ini? Jadi mau gak mau harus main mid late game sih mau gak mau ya untuk bisa keep up dari ketertinggalan cukup jauh. Tapi instant replay kita bakal melihat ini damage dari Sorizo sakit banget. Tadi rock wave-nya itu bahkan dari seorang Moreno ya. Udah buka duluan kan. Okay. Nah, Moreno punya rock wave juga. Oke, okay, rock wave dibalas rock wave. Bukan tinju dibalas tinju. Iya ya. Bahkan sampai harus mengeluarkan flickernya dari Moreno tapi ya that's okay. Harganya juga mahal tapi cukup lebih untung juga banget sekarang lihat. Turtle-nya ini 80% jungle sih diamankan sama Ken semua 99% sih. 99% kayaknya deh. Ini kayaknya Sally cuma sisa-sisaannya doang nih. Ini mana yang kesisa ya jungle gue. Purple buff yang tidak kembali ya di tangan dari Sally Boy. Wah ini perfect turtle juga untuk Vigitaron Alpha di menit yang ke-7, 7000 perbedaan network masih dengan adanya 1000 gold per menit yang ditabung. Keunggulan dari Vigitaron Alpha tapi kali ini masih mencoba untuk memberikan sebuah surprise attack. Saken berhasil untuk ditumbangkan dan ini mungkin potensi yang bisa dibawakan surprise attack dan pick off. Power pick off-nya itu ada Kadita sama Kadita Kaja. Kaja. Iya, mau enggak mau sih Kakak Kadita Kaja. Betul. Ya. Tapi Sally Boy masih cukup menjadi PR ya di sini karena lagi dan lagi nih Super Ken benar-benar ini mainnya semuanya punya map dia lebih ya. Iya. Semuanya punya dia ya udah kasih. Tapi udah ada informasi tadi dengan tidak adanya lagi Divine Judgment Super Ken bakal semakin leluasa lagi namun tidak untuk Pai nampaknya di sini tercicil adanya Arcane Shade yang sakit banget dan seorang Moreno di sana berhasil menumbangkan seorang Pai. Oke, Pai harus ke pick off untuk kedua kalinya. Tapi dia terasi, Sneaky Peaky, Nino masih bisa berhasil untuk recall terlebih dahulu. Tidak ada inner turret yang bertahan di arah top lane nampaknya. Tapi bottom outer turret yang sekarang menjadi target, menjadi objektif selanjutnya yang ditabung oleh Vigitaron Alpha. Tapi dengan adanya pick off demi pick off yang tadi mulai terjadi, setidaknya Gold-nya udah mulai terlihat. Alter Ego ya sedikit demi sedikit menyusul lah ya. Udah mulai mempersempit dari segi ketertinggalan tapi Rasi yang Sneaky Peaky di area belakang. Tapi nggak ada follow up. Dia sendirian, dia nggak ada follow up damage yang masuk tapi ternyata ada Udil di sana dan Rock Wave-nya Saken berhasil untuk ditumbangkan. Masih mencoba untuk memberikan sedikit damage balasan di mana Rasi ditumbangkan begitu saja. Dan Blast kena dua orang sekaligus. Udil berhasil di pick off dan kena efek Taun. Nino masih bisa mundur ke arah belakang tapi pressure rat-nya sakit banget buat dari Nino berhasil untuk ditumbangkan menjadi player ketiga yang hilang dari Alter Ego tanpa Softblade. Dari Sally Boy tanpa adanya purple buff kembali harus dikalkulasikan dari segi movement yang dimiliki. Ini bukan harga yang murah sih untuk teman-teman dari Alter Ego. Oke, mereka bisa mengamankan satu kill point ke arah Saken tapi menumbangkan 3 nyawa. 4 bahkan ya tadi kayaknya ya. Jadi ini bakalan semakin jauh lagi perbedaan dari network yang dimiliki oleh teman-teman dari Vigitaron Alpha apalagi dengan adanya sekarang Lord yang sudah mulai muncul ke permukaan lagi dan lagi. Pak Bu sekalian. Gak dapat purple buff ya? Iya. Enggak bisa. 9 menit Sally Boy enggak dapetin purple buff. Ini cukup sulit ya untuk bisa, bahkan mau split aja tuh susah banget. Terlihat dari Vigitaron Alpha, mereka nggak ada turret yang hancur sama sekali. Walaupun ini sekarang di bawah, udah mau di split oleh Sally Boy. Walaupun ada Sorizo yang udah siap siaga, super fin mencari informasi terlebih dahulu. Karena Sally Boy udah diketahui gak akan sendiri, terkena charge. Sally Boy gak punya pinch points dengan Temples of Blade defensive dipaksakan untuk keluar dan di recall. Aduh, agak sedikit sulit ya. Ini lumayan cukup. Let's say one-sided kah? Terlihat ya total. Terlihat sekali di sini bahkan dengan dari awal sih memang Finn-nya benar-benar mengganggu banget. Yap. Sally Boy enggak dikasih makan sama sekali sih. Iya, ini wah.
Susah banget ya, susah. Apalagi split push juga susah, gak ada energi. Karena tadi selalu ya mau coba untuk split push dan Bigger Alpha udah tahu kalau Sally Boy lagi split push dia nggak bakal sendiri. Makanya tadi Vini langsung nyari kan, dan ketahuan lah akhirnya ada Rasi di situ. Tapi untuk kali ini Lord yang belum terenhance, masih Lord yang pertama, bakal langsung dikawal saja. Tapi Pai kali ini akan memberikan badannya dan Udil terpick off the close ball of tank yang terlepas dan double kill disekir oleh Saken Outer. Dari turret yang sekarang kali ini di base-nya sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan. Dan bahkan tersisa dua player aja, Nino masih bisa flicker untuk mundur karena belakang Sally Boy is coming. Mencoba untuk memberikan adanya sedikit dealing damage untuk bisa mendefense. Base yang sekarang terbuka dengan cukup lebar. Temples of Blaze defensive kali ini mulai dibuka kembali. Tiga player dari Alter Ego mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan belum ada wave minion dari Bigatron Alpha. Oke, nggak bisa untuk memaksakan karena masih cukup kuat kali ini pertahanan dari teman-teman Alter Ego. Walaupun kesempatannya memang cukup try hard ya, mau gak mau ya harus riset lagi aja, setidaknya masih ada nafas tambahan untuk teman-teman dari Alter Ego. Item sendiri nih cukup jauh sih, lihatnya Valentinanya udah tuh 2-3, mau ke arah Holy Crystal bahkan ya, harusnya 4, let's say 4 item di kantongnya Valentinanya, pedih banget. Sementara dari Kaditanya baru Clock of Destiny dan Divine Glyph, itu mau ke arah Genius bahkan ya, atau Glowing. Genius kayaknya. Genius sih. Ya, dan okay, setidaknya Sally Boy masih akhirnya ngerasain. Alhamdulillah. Bar. Setelah puasa gitu. Tapi lihat Super Ken, wah dia udah pede banget ya. Tapi harus hati-hati karena overcommit kayak gini nih yang akan menjadi sebuah ancaman besar karena Sorizo. One versus tiga. Dengan ada double jab kali ini Sorizo masih bisa mundur. Tapi tidak dengan adanya satu hit terakhir yang dimiliki dengan Ring of Order di tangan dari Rasi. Super Ken memberikan efek taunnya. Pai harus mundur terlebih dahulu dengan Breakfast Fighter defensif. Dan tidak ada base turret kembali di tangan dari Alter Ego di menit yang ke-12. Yes. Mungkin enggak apa-apa, satu nyawa dari Sorizo berhasil ditukarkan dengan adanya satu base turret, which is bagus karena tiga lane sekarang terbuka lebar untuk teman-teman dari Bigatron Alpha. Ken, sedikit susah sih. Iya, wah ini Ken-nya udah mulai. Wah, ditarik. Divine Judgment kali ini bakal coba untuk di-commit begitu saja. Masih ada Immortality. Immortalnya pecah, tapi 19 pick off dari arah belakang. Dan itu dia backup yang dilakukan oleh seorang Super Fin. Tapi tidak dengan Super Ken yang berhasil ditumbangkan. Godlike disekir oleh Moreno, di mana dua player hilang dari Alter Ego menuju ke arah 4 player. Kan Nino gak punya flicker untuk mundur ke arah belakang. 4 player hilang, Sally Boy tersisa sendirian dan Wave Minion pun sekarang udah mulai di manage. Masih ada Lord yang bisa jadi objektif selanjutnya, tapi Sally Boy dijebak sendirian dan wipe out tercipta. Bigatron Alpha berhasil melaju ke final upper bracket dengan poin 2-0. Wow, permainan yang cukup mendominasi ya di